Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrohli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersama saya lagi dengan Muhammad Hamdan Al-Ghazali dalam Tauhid Metafisik. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan lanjut ya untuk NKH part 2, yaitu ngaji kenyataan hidup episode 2 ya. Yang tentunya, apa kabar kalian semua? Semoga disehatkan selalu, dilancarkan segala hajat dan urusan oleh Tuhan penguasa bumi, langit, dan di antara keduanya. Karena itu adalah harta yang paling mahal di dunia, supaya kalian bisa bekerja, berkarya, mencari berkat Tuhan penguasa alam semesta. Nah, tentunya judulnya adalah dosa adalah karma buruk yang akan berbalik ke pelakunya. Nah, tentunya tonton sampai selesai supaya Anda mengerti, tidak gagal paham dan tidak menjadi fitnah karena kegagal pahaman Anda. Tentunya kita akan mengkaji yang ringan-ringan saja ya, yang sesuai dengan kenyataan hidup yang kita alami ya. Karena untuk penjelasan tentang ilmu makrifat, ilmu syariat, tarikat, hakikat makrifat itu sangat sering saya jelaskan. Tinggal Anda geser-geser di video-video sebelumnya ya. Nah, tentunya sebelum kita detail lebih dalam membahas tentang dosa ini ya secara metafisika, yaitu saya akan mulai dengan dalil, yaitu bismillahirrahmanirrahim, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, barang siapa kenal dirinya maka dia kenal Tuhan. Dan tentunya dalam hadis qudsi juga bahwa Tuhan itu lebih dekat daripada hitam dan putih mata. Dan juga dalam Al-Quran bahwa dia lebih dekat daripada urat leher kita. Dan di hadis qudsi juga Allah Subhanahu wa taala mengakui dirinya bahwa di belakang dada ada hati, di belakang hati ada mata hati, di belakang mata hati ada nur, di belakang nur ada syagob, di belakang syagob di situ ada sir, dan di belakang sir disitulah aku ya. Kurang lebih untuk dalil seberapa dekat kita dengan penguasa kita, tuka Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentunya dari dalil di atas yang saya ingatkan ya dan sering saya ucapkan kepada teman-teman setiap penonton Muhammad Hamdan Al-Ghazali, supaya kita dominan mendengarkan bisikan yang ada di dalam diri kita, baik itu bisikan malaikat ataukah disebut Nur Muhammad ataukah disebut bisikan Sang Mangkubumi ya ataukah Ruh Suci, dan menghindarkan kita berperang sekuat tenaga, jihad yang paling besar melawan hawa nafsu ya, melawan pengakuan diri atau ego diri yang berlebihan, dan melawan angkara murka yang dimana berbisik secara tasawuf itu di dada kita, secara ilmiah itu di otak kita ya, berbisik. Nah, jadi seperti saya bilang kepada teman-teman, orang yang melakukan kemungkaran, penjual ganja kelas kakap atau pencuri kelas internasional, itu tidak ada iblis bertanduk dari luar dirinya berbisik, tapi di dalam pikirannya secara ilmiah, di dalam dadanya secara tasawuf ya. Nah, tentunya dosa adalah tabungan ataukah ganjaran balasan negatif yang gaib ya, selama ini yang kita kenal tentunya akibat kelakuan buruk ya. Nah, begitu pula sebaliknya, pahala adalah ganjaran ataukah balasan baik yang menjadi tabungan kita sebagai muslim yang nanti juga akan dibalas. Nah, apakah itu dibalas di akhirat saja? Maka tidak ya, itu akan dibalas juga di kehidupan dunia ini, yang dimana tentunya tabungan tersebut akan berbalik kepada kita pada saat dia penuh. Tabungan kita punya kelakuan buruk ataukah dosa, begitu pula kelakuan baik ataukah pahala. Nah, ini kita akan kaji secara metafisika modern ataukah secara hukum alam semesta ya. Nah, dalam hukum alam semesta ini dikenal dengan sebutan the law of cause and effect ya, yaitu hukum sebab akibat ya, baik itu secara zohir dan baik itu pula secara energi yang kita lakukan. Mana yang disebut secara zohir?
Nah, ketika Anda melakukan hal baik ya, Anda misalnya membantu tetangga Anda, maka efek baliknya bahwa tetangga Anda suatu saat Anda butuh, dia akan membantu Anda lagi. Ataukah Anda menolong orang, suatu saat orang tersebut pun akan menolong Anda. Nah, itu berlaku secara zahir. Begitu pula secara energi ataukah metafisika ya, yang Anda lakukan hal buruk, baik itu sebiji zarah pun, Anda menggunjingkan orang ataukah bergosip, ataukah misalnya seseorang yang melakukan angkara murka, dia pencuri ataukah koruptor ataukah hal-hal lainnya, maka itu akan tertabung di ruang hampa dalam hukum alam semesta, yang setiap mikro ataukah sebesar biji zarah pun akan kembali kepada orang yang melakukan. Nah, ketika itu penuh, mau tidak mau, suka tidak suka, Anda terima atau tidak terima, maka itu akan kembali ke pelakunya masing-masing ya. Jadi ketika dunia ini tercipta, alam semesta ini tercipta, hukum ini sudah ada ya, dan pasti dibalas. Dan hal buruk itu menjadi buruk berlipat-lipat, begitu pula kebaikan itu menjadi kebaikan berlipat-lipat. Itu dalam hukum alam semesta ya. Nah, kalau Hindu dan Buddha menyebutnya karma ya. Kalau Muslim menyebutnya takdir baik dan takdir buruk ya. Tentunya kalau orang tua kita menyebutnya apa yang kamu tanam itu yang kamu tuai. Nah, kalau dikaji lebih dalam lagi ya, secara kenyataan hidup, kita ngaji kenyataan hidup. Nah, ketika Anda menzolimi orang lain, sebenarnya Anda menzolimi diri Anda sendiri. Saya ulangi ya. Ketika Anda menzolimi orang lain, sebenarnya Anda menzolimi diri Anda sendiri berlipat-lipat. Yang akan terjadi tidak saat itu, tapi itu bisa berupa kesusahan ekonomi, bisa berupa Anda ditimpa musibah, bisa berupa Anda tidak mendapatkan pekerjaan yang begitu lama, bisa juga menjadi penyakit ya. Anda harus ingat-ingat ini. Makanya semua itu sebenarnya tidak pernah ada yang kebetulan. Baik orang yang meninggalnya tabrakan naas, orang yang meninggalnya ketiban pohon ya, atau orang yang meninggalnya kesambar petir, ataukah orang yang meninggal di pesawat secara bersamaan, itu tidaklah kebetulan. Itu ketika dia punya tabungan-tabungan sudah penuh, sehingga akan alam ini digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana mengeksekusi manusia tersebut yang tabungan-tabungannya itu sudah saatnya dibalas gitu ya. Nah, semisal contoh kalau kita mengkaji kehidupan ya, kalau Anda suuzon kepada orang, maka aib Anda nanti oleh Tuhan dibuka melalui menggerakkan hati-hati orang lain. Kalau Anda berhutang ya, dan Anda tidak mau bayar atau pura-pura lupa, maka Allah akan menyempitkan Anda punya rezeki, membuat hidup Anda semakin susah, dan tentunya itu sangat sering dijelaskan dalam dalil. Itu sebenarnya makna yang sama dari apa yang saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Ketika Anda bersedekah ya, nah, itu akan mencipta kebaikan-kebaikan dan membuat rezeki Anda berlipat-lipat kembali. Itu sama maknanya dengan saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Nah, tentunya hukum ini mutlak, tidak bisa ditawar. Nah, ketika Anda berdoa misalnya meminta untuk tidak dibalas karma-karma buruk tersebut ataukah dosa-dosa yang Anda sudah lakukan, apakah bisa? Tidak bisa, tetap akan dibayar ya. Itu secara hukum alam semesta. Makanya kadang orang cerita kepada saya, dia sudah rajin ibadah, sudah sholat, rajin dan berdoa terus supaya musibahnya dikurangi. Tapi kenapa musibahnya beruntun terus ya? Nah, tentunya doa itu untuk penguat secara psikologi kita, untuk melawan kita punya apa yang bekas-bekas kita lakukan masa lalu ya. Dan tentunya kebaikan itu begitu pula akan dibayar di dunia ini dan juga di akhirat. Nah, doa itu sering saya jelaskan secara ilmiah dalam hukum alam semesta, yaitu law of attraction, yaitu hukum tarik menarik, ataukah law of vibration ya, hukum getaran. Nah, rumus doa itu secara ilmiah adalah Anda mengirim frekuensi ke alam semesta permintaan Anda ya. Dan Anda yakini dalam hati dan dalam jangka waktu panjang ya,
dan kekuatan keyakinan Anda itu menembus hakul yakin, maka Anda mengirimkan frekuensi ke alam semesta. Ketika hakul yakin Anda kuat, maka alam semesta ini akan bergerak untuk mengijabah doa Anda. Tapi ada syarat-syaratnya, ya. Syarat-syaratnya di antara lain, Anda harus membayar karma-karma buruk dulu ataukah dosa-dosa yang Anda sudah lakukan, dan nanti pada titiknya itu akan dikabulkan oleh alam semesta ini. Dari bahasa hukum law of attraction, ataukah diijabah oleh Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti itu ya. Jadi kita berhati-hatilah ya dalam menjalani kehidupan ini. Dari sisi hal kecil, jangan kita suka menggibahkan orang, karena nanti orang akan menggibahkan kita, bahkan Tuhan membuka aib kita ya. Kalau punya hutang, bayar, karena nanti Tuhan akan menyempitkan hidup kita ya, ataukah semakin membuat susah. Nah, jangan sakiti hati orang lain, nanti pada titiknya Anda akan disakiti hatinya oleh orang yang digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan korupsi, maka pada titiknya Allah akan menghancurkan hidup Anda berlipat-lipat sampai Anda hancur sehancur-hancurnya, dan segala sesuatu ini akan kita terima apa yang kita lakukan. Dan begitu pula di akhirat ya, baik Anda lakukan di dunia ya, maka di akhirat Anda mendapatkan surga, begitu pula sebaliknya. Jadi rumus hukum alam semesta yang menyangkut dosa dan pahala ataukah menyangkut karma ini begitu simpel. Jadi jaga diri Anda dan keluarga Anda. Di dalam dosa dan pahala ini tegas ya, yang hitam adalah hitam, putih adalah putih, yang abu-abu akan dibongkar menjadi hitam atau putih. Makanya yang abu-abu itu di zaman ini mulai terbongkar semuanya ya. Kasus-kasus yang disembunyikan begitu lama, pada titiknya tabungan hitam tersebut meluber dan akhirnya terbongkarlah dan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti itu pada kesempatan kali ini ya. Nah, terima kasih sudah menonton episode 2 dari NKH Ngaji Kenyataan Hidup tentang dosa ini ya. Nah, apabila ada salah kata itu murni dari kebodohan saya sendiri, apabila ada benarnya itu datangnya dari Allah. Saya juga makhluk manusia biasa yang tidak luput dari dosa ya. Nah, tentunya jangan lupa dukung channel ini untuk mengembangkan ya, dengan mengklik lampu merah subscribe gratis dan lonceng notifikasi gratis, tidak ada ruginya, supaya channel ini berkembang. Dan wabillahi taufiq wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.